Besti dolan kuliner, bongkar kiriman nasi di kebun kali ini. Bekal yang dibawa bojoku nang kebun. Ini ada telur mata sapi ceplok, sama nasi, sama jangan tahu tempe pedes, sama pepaya. Wes apapun makanannya, sing penting mangane di kebon. Tadi silir-silir sambil menikmati olahan tanah. Ini disiap-siapkan panganannya karo bojoku. Biar disiap-siapkan, aku tak lihat-lihat suasana sama. Hari ini aku lagi apa yang ngarani ngelep, wong cowok bilang ngelep atau ngairin dari sungai. Jadi ada pipa yang dari sungai itu tak alirin masuk ke kebun. Jadi nah ini di depanku, wois, jadi sungainya tak bendung pakai seng. Nah kita tunjukin ya. Lah, sungai di sebelah kebun tak bendung, tak masuk nonang kebun, tak gawe ngelap. Wah, iki wis siap, aku mulai makan tapi saya tak sambi-sambi alias sambil ngecek-ngecek aliran airnya. Jangan sampai ada yang buabas atau tidak mengalir secara sempurna. Jadi tak lihat-lihat, tetap menikmati makan anane di kebun sambil rekreasi, istilah modern healing. Kali ini telur ceplok sama sayur tahu tempe di santan. Cuci mulutnya pakai pepaya biar perut terasa enak dan lancar. Ingat, jangan lupa like, komen, serta subscribe. Ojo lali di share ke seluruh teman-teman Anda. Channel Dolan Kuliner, dolan-dolan kuliner-kuliner. Sing penting mangan-mangan karo tulin-tulin. Nah hari ini kita tulin di kebun, makan di kebun, kuliner di kebun. Terima kasih.